السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Ya ayuhal amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam, salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita bertemu lagi, masih bersama buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita uh, akan lanjutkan pembahasan buku ini. Kita sampai pada poin yaitu keterampilan mendengar. Pada sebab belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah teladan kita, Allah mengatakan laqad kana lakum Rasulillah uswatun hasanah Sungguh pada diri Nabi itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kamu Rasulullah SAW alaihi wasallam adalah seorang pembicara yang baik tapi beliau juga merupakan pendengar yang baik juga Dari beliau kita belajar tata cara berbicara dan berkomunikasi, berdakwah, ya, berinteraksi dengan uh, manusia. Dari beliau pula kita belajar metode menyimak, mendengarkan yang baik. Hal ini bisa dilihat dari uh, sepak terjang Nabi di dalam menegakkan uh, agama Islam atau menyebarkan dakwah. Ketika Nabi saw menjanangkan dakwah secara terbuka, kaum kafir Quraisy tentunya tidak senang. Mereka sangat geram dan marah. Mereka ingin membendung kegiatan dakwah Nabi saw dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan uh, berusaha untuk bernegosiasi dengan Nabi saw maka mereka pun mengutus salah seorang negosiator ulung bernama Utbah bin Rabi'ah untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, mungkin dalam dengan kata lain mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah mereka secara diplomatik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Utbah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam Lalu dia duduk di sebelah Nabi dan berkata, Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau mengetahui dengan pasti kedudukanmu di tengah-tengah kaummu. Yaitu Nabi sebelum menyuarakan dakwah ke tengah-tengah masyarakat Mekah, beliau adalah orang yang seorang yang terhormat. dari keluarga yang terpandang dan mulia dan beliau pernah dijadikan diangkat oleh orang-orang Quraisy sebagai rujukan ya ketika ada peristiwa peletakan hajar aswad ke tempatnya setelah ya copot atau terlepas darinya maka mereka secara sukarela ataupun eh, sepakat untuk Menjadikan nabi sebagai hakim untuk memutuskan perkara tersebut di antara kabilah-kabilah yang ada. Di samping itu, nabi juga mereka gelari dengan sebutan al-amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Dan beliau punya kedudukan di tengah-tengah penduduk Mekah atau masyarakat Mekah itu yang disinggung oleh Utbah di sini. Engkau tahu kedudukanmu di tengah-tengah kaummu, yaitu kamu punya pengaruh. Orang-orang akan mendengarkan kata-katamu. Orang-orang suka kepadamu, orang-orang percaya kepadamu. Namun, engkau telah memecah belah barisan mereka. Demikian Utbah berkata, "Ya, dia menyampaikan masalahnya. Apa masalahnya? Kegiatan dakwah Nabi dianggap memecah belah." barisan orang-orang Quraisy di Mekah. Engkau mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka. Engkau kafirkan nenek moyang mereka. Oleh karena itu, dengarkanlah kata-kataku. Aku akan menyampaikan beberapa tawaran. Yaitu mungkin bisa mencari jalan tengah, win-win solution. Ya, berdamai dengan Nabi SAW. Jadi Utbah ingin menyampaikan beberapa tawaran kepada Nabi. Mudah-mudahan engkau bersedia menerimanya. Maka Nabi SAW tersenyum, lalu berkata, Wahai Utbah, sebutkanlah tawaranmu itu. Aku akan mendengarkannya. Ya, aku akan mendengarkannya. Jadi Nabi SAW ya, euh, menyilakan Utbah untuk bicara dan beliau mendengar Ya, Utbah pun mengutarakan panjang lebar segala tawarannya. Ya, soal, Ada beberapa tawaran, di antaranya adalah: "Wahai Muhammad, jika engkau ingin harta dari dakwahmu ini akan kami kumpulkan semua harta orang-orang Quraisy dan akan kami serahkan kepadamu. Kalau kamu ingin dari dakwahmu ini adalah seorang wanita, maka kami akan nikahkan kamu dengan..." wanita yang paling cantik di antara kami di tengah-tengah kaum kami. Kalau engkau ternyata terkena penyakit atau sihir, kami akan bawakan tabib yang handal yang eh, yang baik kepadamu, yang handal kepadamu. Kalau kamu ingin kedudukan, maka akan kami jadikan engkau sebagai hakim. Kami tidak akan memutuskan perkara kecuali dengan keputusanmu. Kami angkat kamu sebagai Hakim Dengan catatan sebagai pemimpin dengan catatan engkau berhenti menyampaikan la ilaha illallah. Engkau menghentikan dakwahmu ini. Jadi itu beberapa tawaran, tawaran harta, ya, tawaran wanita, tawaran kedudukan juga. Sebagaimana disebutkan ya, yang diincar manusia ya biasanya harta, tahta, wanita. Itu yang ditawarkan oleh Utbah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi mendengarkannya, mendengarkan tawaran-tawaran yang disampaikan oleh Utbah. Ya, maka setelah Utbah mengutama, apa namanya, menyampaikan secara panjang lebar segala tawarannya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, masih adakah yang engkau ingin sampaikan? Masih adakah sesuatu yang ingin engkau sampaikan? Utbah menjawab, enggak ada lagi. Ya, jadi Nabi menyilakan Utbah untuk berbicara lebih dulu dan beliau menyimak, mendengarkan. Nabi tidak memotong sedikit pun perkataan Utbah. Bahkan setelah Utbah merasa sudah selesai, Nabi menawarkan kembali apakah ada sesuatu yang belum disampaikan dan ingin disampaikan. Itu sampai tuntas khutbah menyampaikan apa yang ingin disampaikannya. Ketika dia menjawab tidak, nggak ada lagi. Maka Nabi pun berkata, sekarang dengarkanlah kata-kataku. Ya, Nabi berkata kepadanya, sekarang dengarkanlah kata-kataku. Maka Nabi pun membaca beberapa ayat Al-Quran. Setelah itu Rasulullah SAW berkata, engkau telah mendengarkannya kini silakan tentukan sikapmu. Artinya ternyata Nabi tidak menerima satu pun tawaran yang disampaikan oleh Utbah. Tidak menerima satu pun tawaran-tawaran yang disampaikan oleh Utbah. Nabi hanya membacakan beberapa ayat Al-Quran kepadanya. Dan Utbah menyimaknya. Begitulah dialog ya. Ada yang mendengar, ada yang berbicara, ada yang bicara dan ada yang mendengarkannya. Ya, tidak mungkin dua-duanya mendengar, dua-duanya bicara. Ya, itu disebut dialog. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita salah satu etika akhlak di dalam berdialog, yaitu eh, kita bisa juga menyimak ya kata-kata orang yang berbicara kepada kita. Bukan hanya Bicara dan bicara, sebagian orang nggak mau dipotong bicaranya, artinya nggak mau berhenti. Dia ingin bicara terus, nggak mau mendengar. Ya, nah, giliran orang yang mendengar, berbicara, dia tetap berbicara, bahkan mungkin akan memotong ucapan itu dan mengatakan, "Diam, dengar, diam, dengar." Begitu ya. Nah, ini etika yang rendah, ya, terlepas kita punya ilmu yang tinggi, kedudukan kita tinggi. Ada masanya kita juga harus mendengar, bukan hanya terus berbicara. Ini bukan ceramah, ini dialog. Beda kalau ceramah, kita yang berbicara, maka yang lain mendengar tentunya. Dulu memang para salaf juga lebih suka mendengar jika mereka merasa ada orang yang lebih pantas untuk bicara. Ya. Jika mereka lihat, mereka pandang ada orang yang lebih layak untuk bicara, maka mereka menahan bicara, dan mereka menyerahkan pembicaraan kepada orang yang lebih layak untuk bicara, dan mereka lebih suka mendengar, menyimak. Tapi ini bukan ceramah, ya. Ini bukan khutbah, ini adalah dialog. Nah, di dalam dialog kita harus memberikan kesempatan kepada lawan dialog kita untuk bicara. Ya supaya kita tahu apa yang 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 dia inginkan dari e, dialog itu, ya kita bertemu dengannya, kita bertatap muka dengannya. Tentunya ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Biarkan dia menyampaikannya secara tuntas. Maka Nabi mengatakan ketika Utbah e, selesai bicara, Nabi masih menawarkan, masih adakah sesuatu yang ingin engkau sampaikan? Ya Nabi siap untuk mendengarkannya. Inilah etika yang perlu kita teladani ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya nah demikian jadi di dalam dialog ya kita juga harus memberikan kesempatan kepada lawan bicara kita terlepas ilmu kita mungkin lebih tinggi darinya atau kedudukan kita lebih tinggi darinya ya lalu dengan itu kita selalu memotong pembicaraannya dan tidak memberikan kesempatan baginya untuk bicara ya tentunya ya itu bukan adab yang baik ya. Nah demikian. Demikian juga ketika kita berdialog dengan anak. Ya meskipun kita posisinya sebagai orang tua dan dia sebagai anak, ya hierarkinya jelas, ya orang tua di atas, anak di bawah kedudukannya. Namun ketika kita berdialog, ya kita nggak boleh apa ya menggunakan posisi itu untuk terus membungkamnya, dan tidak memberikan kesempatan bagi si anak untuk bicara, terutama remaja ya, yang dia juga sudah punya kemampuan untuk berdialog dan punya kemampuan untuk menyampaikan argumentasi dan alasan yang kadang-kadang kita juga harus mendengarkan alasannya dan memahaminya. Ya, nah demikian. Ada orang ya sebagaimana yang kita sudah sampaikan, dia dengar tapi dia tidak memahami. Ya, maka ini disebut mungkin hanya sekedar mendengar tapi tidak menyimak. Ya, maka Al-Qur'an itu disimak fastami'ulahu wa ansitu. Diam dan simak. Karena tujuannya ya adalah kita ingin memahami apa yang kita dengar dari ayat-ayat suci Al-Qur'an, bukan hanya sekedar mendengar. Ya, kalau sekedar mendengar ya mungkin tanpa perlu kita bersusah payah untuk memahaminya. Ya, seperti orang-orang mendengarkan eh, musik atau lagu, ya dia tidak mikir apa isinya mungkin. Tapi Quran tidak seperti itu. Perintahnya adalah untuk istima, artinya ketika kita mendengarkan Quran, bukan sekedar mendengar begitu saja seperti kita mendengarkan lagu, enggak. Tapi ungkapan Al-Quran adalah fasdami'u, istima, yaitu kita menyimak dan berusaha untuk memahami apa yang kita dengar itu. Nah, di dalam dialog juga sama. Ada orang yang mendengar, tapi sebenarnya ya seperti ungkapan sebagian orang, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ketika dia mendengar, sebenarnya yang ada di dalam kepalanya adalah apa yang akan saya ucapkan nanti kalau dia diam. Banyak orang seperti itu. Nah, ini adalah orang yang tidak punya keterampilan menyimak. Ya, dia sebenarnya sudah pasang ancang-ancang itu. Ketika lawan bicaranya bicara, dia bukan menyimak, ya memang dia mendengar, dia diam, dia mendengar, tapi dia tidak menyimak. Kenapa? Karena yang ada di dalam kepalanya adalah apa yang akan saya sampaikan nanti kalau dia sudah berhenti bicara. Gitu ya, tanpa memahami kata-kata lawan bicaranya, dan kadang-kadang kalau seperti ini dialognya, itu biasanya nggak nyambung gitu. Sama anak juga demikian, karena sebagian orang tua nggak mau menyimak perkataan anaknya, terutama remaja, enggak dia tidak paham. Sebenarnya, apa sih yang diinginkan oleh si remaja ini? Ya, maksudnya apa? Kenapa ketika anaknya bicara, dia sudah pasang ancang-ancang. Nanti, kalau anak saya diam, saya akan ngomong apa begitu ya? Hingga ya, pikirannya tersibukkan dengan itu. Otaknya sibuk memikirkan itu aja ya, tanpa berusaha, tanpa mau memahami apa yang dikatakan oleh si anak. Nah, nanti dialognya tentunya nggak nyambung. Ya, kita nggak paham itu ya ya kita simak aja kadang-kadang perlu dua atau tiga kali untuk memahami satu perkataan makanya Nabi selalu bicara kadang-kadang beliau mengulangi sampai tiga kali maksudnya adalah supaya kata-kata beliau bisa dipahami dengan jelas dan benar oleh orang-orang yang mendengarkan itu sudah disimak kadang-kadang perlu diulang Bagaimana kalau tidak menyimak Ya tepatlah ungkapan tadi, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bahkan ada mungkin yang nggak masuk sama sekali. Lebih-lebih lagi kalau dipotong, lalu kita yang ngomong. ya Nah itu adabnya kurang sebenarnya ya. Bahkan bisa dikategorikan nggak ada adab sebenarnya. Kalau di dalam dialog kita selalu memotong perkataan lawan dialog kita, lawan bicara kita. ya Nah demikian, Wallahu'alam bisawab. Seolah-olah kitalah yang 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 selalu ingin didengarkan tanpa perlu mendengarkan orang lain ya kita katakan berulang kali pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ini berkaitan dengan kecerdasan uh, seseorang kecerdasan intelektual seseorang yaitu ketika dia lebih suka menyimak ini artinya dia adalah orang yang Sering ya menggunakan intelektualitasnya, ya e, akalnya untuk mencerna dan memahami. Ya kalau dia lebih suka bicara, ngomong terus itu. Ini orang yang jangan-jangan orang ini nggak pernah mikir ini. Ya karena kemampuan kita berpikir ketika bicara itu tidak seperti kemampuan kita berpikir ketika kita menyimak. Maka saluran ilmu itu kan menyimak bukan bicara. Ya, saluran ilmu itu menyimak, bukan bicara. Nah, kalau orang kebanyakan bicara, sebagaimana kata orang-orang lainnya, banyak bicara, banyak salahnya. Ya, nah demikian. Kalau kita menyimak, ya kita rajin menyimak, maka kita akan banyak paham. Kalau kita terus bicara, nanti kita salah paham. Ya, nah demikian, wallahu alam bisawab. Nah itu yang ditunjukkan di sini oleh Nabi saw kepada lawan bicara beliau. Ini orang musyrik, Utbah bin Rabi'ah. Ya, tapi Nabi sabar mendengarkan kata-katanya, apa yang ingin dia sampaikan sebenarnya, apa uh, keinginannya, apa inti dari pembicaraannya. Ya, nah demikian. Nah, maka Utbah segera bangkit dia ya, ketika ya Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya dan setelah itu Nabi berkata, engkau telah mendengarkannya dan kini silakan tentukan sikapmu. Ya ketika kita menunjukkan adab kepada lawan bicara kita, maka lawan bicara kita juga ya akan memahami itu dan dia juga mau menyimak kita karena kita mau menyimaknya tentunya dia akan malu juga ya kalau dia potong pembicaraan kita, kecuali orang yang ada di depan kita itu memang orang yang nggak punya adab. Maka tinggalkan saja orang jahil. Wa'arid anil jahilin. Ya, percuma kita dialog dengan orang yang seperti itu. Maka amalkanlah ayat. Wa'arid anil jahilin. Nah, di sini utbah, ya, dia mau menyimak Al-Quran yang dibacakan Nabi. Ya, begitulah dialog, hingga bisa saling memahami. Utbah memahami bahwa Nabi tidak tertarik dengan tawaran-tawaran itu. Di dalam dengan kata lain menolaknya dengan cara yang halus dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Ya, tanpa perlu berkata ya tawaranmu ditolak yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ya, tapi tidak berkata seperti itu. Tapi Utbah memahami karena dia menyimak apa yang dibaca apa yang dikatakan Nabi ketika Nabi membacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran apa yang dilakukan oleh Utbah Utbah segera bangkit dari tempat duduknya tanpa memperoleh apa-apa dia gagal untuk merayu Nabi ya untuk uh, uh, membujuk Nabi agar menerima tawaran-tawaran itu untuk menghentikan dakwah beliau Wajahnya tertunduk pasrah dan merasa gagal. Dia segera pergi menemui teman-temannya. Sebagian dari mereka berkata: Demi Allah, Utbah datang kepada kalian dengan raut muka yang berbeda ketika dia berangkat. Artinya, ah ini pasti gagal. Nah demikian. Yaitu uh, mereka uh, tidak mampu uh, ya, menghentikan dakwah Nabi dengan tawaran-tawaran itu. Ya dengan tawaran-tawaran itu. Nah, jika diperhatikan di sini ya percakapan dialog antara Rasulullah dengan Utbah ini sangat menarik. Ya uh, di sana terlihat bobot pembicaraan antara keduanya, cara berdialog yang elegan, ya, yang mempesona. Sebagai tuan rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersilakan Utbah. Untuk berbicara terlebih dahulu, ya, mempersilahkan tamunya untuk berbicara terlebih dahulu, ya, maka utbah menyampaikan maksudnya, maksud kedatangannya, ya. Nah, kemudian dengan penuh perhatian, Nabi SAW 'alaihi wasallam mendengarkannya, ya, semua yang dikatakan oleh yang disampaikan oleh utbah sampai tuntas, Nabi tidak memotong pembicaraan lawan bicaranya. Bahkan ketika Utbah sudah selesai sekalipun, ya, Nabi masih mengajukan pertanyaan. Masih adakah yang ingin engkau sampaikan? Ada lagi yang lain, kira-kira demikian. Ya, mungkin dia lupa, atau ada hal-hal yang terlewat, ya, atau hal-hal yang perlu dikoreksi. Mungkin, ya, nah, jadi di sini kita lihat, ya, bagaimana kesediaan Nabi mendengarkan perkataan Utbah hingga selesai. Ini merupakan cermin akhlak Nabi, ya akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi SAW. Ya dengan akhlak mulia inilah Nabi SAW menaklukkan hati banyak orang yang terkadang hati itu keras sebagai baja. Utbah adalah salah seorang mitra dialog yang kemudian tertarik dan terpesona dengan gaya komunikasi Nabi SAW. Maka tidak mengherankan ya jika teman-temannya mengatakan Utbah telah tersihir oleh ucapan Rasulullah, ucapan Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Ya, jadi teman-temannya uh, mengatakan ini Utbah sudah kena sihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. karena Nabi mengatakan inna minal bayani la sihra. Sungguh di antara penjelasan itu cara komunikasi itu bisa pengaruhnya seperti sihir. Dan ini yang perlu kita lakukan terhadap anak-anak remaja kita. Inna minal bayanilah sihra. Itu bagaimana ya kita menyihir mereka sehingga mereka mengikuti apa yang kita inginkan. Ya, ya tanpa dia tanpa terasa, tanpa dia merasa digiring gitu ya. Untuk melakukan apa yang kita inginkan, ini tergantung bagaimana kepintaran dialog ya kita kepada mereka, seperti yang dilakukan Nabi saw kepada Utbah bin Rabiah di sini ya. Nah demikian ya dan hingga orang-orang mengatakan Utbah telah tersihir oleh ya ucapan Muhammad saw. Nah jika dihitung ucapan Utbah jauh lebih banyak daripada ucapan Nabi. Ya ucapan apa yang disampaikan Utbah itu panjang lebar satu poin satu dua tiga empat Nabi ya kita katakan menanggapinya mengomentarinya atau menanggapinya hanya dengan membacakan beberapa ayat. Ya nah jadi eh, dengan memahami lawan bicara kita ya perkataan atau kata-kata lawan bicara kita kita bisa juga menyampaikan kata-kata yang tepat kepadanya kira-kira ini bagaimana kita menjawabnya ya nah kalau kita tidak mendengarkannya mungkin nanti nggak nyambung nah dia pun merasa saya sampaikan begini dia yang ngomong begini dia yang ngomong begitu Ya, Utbah terdiam ketika Nabi menanggapi perkataannya dengan membacakan beberapa ayat Al-Quran. Utbah mengerti maksud Nabi saw. Tanpa Nabi bersusah payah ya untuk berpanjang kata-kata untuk menanggapi ucapan Utbah atau tawaran-tawaran Utbah. Nah ini karena Nabi menyimak dengan baik. Itu kuncinya sebenarnya. Kalau Nabi tidak menyimak. Ya mungkin nanti nggak nyambung ya apa yang disampaikan Utbah, apa yang disampaikan Nabi. Atau balasannya tidak tepat. Nah di sini misalnya lah Nabi ya mengomentari tawaran-tawaran itu dan membantahnya satu persatu. Aku nggak perlu harta, aku nggak juga nggak tertarik wanita kalian, aku juga nggak perlu kedudukan. Ya ini nanti akan ya mungkin Utbah merasa ini sombong kan gitu ya menolak secara apa namanya terang-terangan seperti itu ya jadi Utbah kehabisan cara ya untuk bagaimana ini apa namanya melanjutkan tawaran ini begitu ya nah demikian ya ini luar biasa dan ini yang harus kita tiru dari Nabi Wasallam. Dia ya, di dalam konteks kita berdialog dengan anak-anak kita. Terutama remaja ya. Anak remaja itu jangan kita pandang sebagai bocah lagi. Dia bukan bocah. Dia sudah bisa berargumentasi. Ini sudah kita sampaikan berkali-kali. Ya, anak remaja kadang-kadang dia punya alasan. Walaupun alasannya mungkin nggak tepat, salah. Atau kadang-kadang alasannya juga benar gitu ya. Yang perlu kita dengarkan juga. Ya, maka pahami. Jangan ya kita nggak mau memahaminya. Nanti respon kita, reaksi kita juga salah. Ya, padanya. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, jadi Nabi tidak banyak berkata-kata, bahkan hampir tidak berkata apa-apa kecuali sekedar membacakan beberapa ayat suci Al-Qur'an. Justru dengan berhemat bicara inilah akhirnya Utbah terpesona dan akhirnya dia pulang. Ya, Uh, dialog itu tidak memanas dan tidak berujung kepada kegaduhan dan pertengkaran. Kadang-kadang dialog itu kalau nggak nyambung ujung-ujungnya tengkar itu ya karena nggak ada yang mau saling memahami. Ya berbalas-balasan aja. Akhirnya nggak ada titik temunya karena masing-masing kedua belah pihak tidak mau memahami. Ya uh, salah satu tidak mau memahami aja itu dialog nggak jalan dan berpotensi berujung kepada pertengkaran. Maka kalau ketika kita berdialog dengan seseorang, ya kira-kira dia nggak memahami kita, ya udah nggak usah lanjutkan. Maka ketika Nabi bicara, Nabi berkata kepada Utbah sekarang, dengarkan kata-kataku, simak. Ya, nah demikian. Nabi mengingatkan Utbah untuk juga melakukan hal yang sama, menyimak kata-kata Nabi dan memahami apa yang Nabi sampaikan kepadanya. Dan Utbah memahami itu sehingga nggak perlu berpanjang-panjang, nggak perlu tengkar, nggak perlu apa namanya tegang urat leher, ya Utbah ngerti dan akhirnya pulang. Nah demikian, ini luar biasa ya bentuk dialog yang luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari cara Nabi berkomunikasi dengan bahkan kepada orang yang berseberangan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beliau ya. Nah demikian. Jadi maka Dengarlah perkataan lawan bicara kita. Jangan terburu-buru bicara sebelum kita memahaminya. Ya, Bukankah kita diberi dua telinga dan satu mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada bicara? Ya, Wallahu'alam bisawab. Nah, dalam konteks mendidik anak, terutama berdialog dengan remaja, nah ini perlu kita contohkan juga cara dialog yang benar. Karena ketika kita menjaga etika dan beretika di dalam berdialog, ini sekaligus menjadi pelajaran baginya. Bahwa begitulah cara dan etika berdialog. Ya secara tidak langsung, ya kita juga mengajarinya cara dan etika berdialog yang benar. Ya, nah wallahu a'lam bisawab. Nah, mungkin sampai di situ saja materinya, ya. Nanti akan kita lanjutkan kepada poin berikutnya, yaitu keterampilan meyakinkan remaja. Ya, bagaimana cara agar mereka yakin dengan apa yang kita inginkan? Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Bagaimana cara meyakinkan remaja? Ya, tanpa harus main paksa, ya di ya, ayat kita pahamlah ayatnya la ikroha fiddin gitu ya kadang-kadang kalau main paksa juga nggak bagus hasilnya ya, cuma ya gimana tidak dengan paksa yaitu dengan cara meyakinkannya ya sehingga dia dengan sukarela dengan lapang dada menerima apa yang kita inginkan apa yang kita katakan kepadanya ya nah demikian ya dan ini juga eh, salah satu cara kita untuk eh, meminimalisir pertengkaran dengan mereka atau mengurangi pertengkaran dengan anak remaja yang kadang-kadang itu terjadi ya di antara anak orang tua dan anak remajanya ya karena nggak punya keterampilan meyakinkan remaja sebenarnya ini bukan hanya kepada remaja yang meyakinkan orang biasanya di dalam ya ilmu marketing itu dipelajari ya bagaimana cara meyakinkan pembeli konsumen sehingga dia yakin bisa, mau membeli produk-produk kita kan begitu ya nah itu kan ada caranya nah di sini dalam konteks pendidikan mendidik anak itu perlu juga cara seperti itu ya bagaimana meyakinkan mereka tanpa main paksa kadang-kadang kalau kita paksa ya satu ya dia mungkin tidak lapang dada melakukannya yang kedua ya mungkin dia curiga sama kita ya nah ini si ayah si ibu ada maunya ini dari saya kan begitu ya kalau ada kesan paksaan di situ ya wallahu alam bisawab itu yang akan kita bahas nanti pada pertemuan selanjutnya InsyaAllah. Nah demikian saja materinya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lukau lihada, astagfirullahaladzim wa'alaikum rahim. Nah, baik Alhamdulillah terima kasih banyak sekurang jazakallah rasyid atas materi yang telah disampaikan. Masih pembahasan mengenai keterampilan mendengar ini ditujukan kepada orang tua tentunya bagaimana kita uh, agar bisa terampil dalam mendengar apa yang dibicarakan oleh anak-anak remaja kita. Baik untuk selanjutnya kami ajukan beberapa info, uh, pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Yang pertama Ustadz. Ada pertanyaan dari umu nazir: "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Yusa, ya anak laki-laki kami di kelas 10 pesantren tahfid. Uh, ternyata kami baru mengetahui bahwa anak kami pernah mengalami bullying uh, dari semenjak SMP, Ustadz. Dan dia tidak mau cerita, uh, dan tidak pernah cerita bahwa dia pernah dibully. Uh, Bagaimana pesan orang tua atau menasihatinya agar dia bisa bertahan ketika bulian menerpa dia di sekolah tersebut? Ya, ada beberapa hal yang kita sorot di sini. Yang pertama ya, kenapa anak itu diam? Karena anak ini mungkin tidak terbiasa berdialog dengan orang tua. Orang tua mungkin tidak pernah membuka dialog dengannya. Sehingga ini menyebabkan anak akan cenderung tertutup begitu ya. Dia nggak ngerti mau ngomong apa sama orang tua. Makanya kita katakan orang tua juga harus punya keterampilan mendengar. Ya, ya duduk kita sama anak kita, dia, silakan dia bicara, persilakan dia bicara. Ya, kadang-kadang sebagian orang tua itu selalu mendominasi pembicaraan karena dia merasa tahu segalanya. Di dalam konteks utbah dan nabi ya, tentunya ya utbah itu nggak tahu apa-apa. Ya, tawaran-tawarannya itu konyol ya, untuk menghentikan dakwah Nabi. Tapi Nabi mau menyimaknya. Dari situ poin yang harus kita ambil. Ya, ya tentunya utbah bukan siapa-siapa di depan Nabi. Ya, dia nggak ngerti Islam juga. Dia nggak ngerti urgensi dakwah Tauhid. Dia, dia berusaha untuk menghempang itu, mencegah Nabi, melarang Nabi, menghentikan Nabi untuk menyampaikan dakwah la ilaha illallah. Tapi tahu itu. Tapi nabi persilakan utbah untuk bicara. Nah, dalam konteks pendidikan anak, kadang-kadang kita sebagai orang tua, kita merasa anak 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 saya ini nggak tahu apa-apa. Biarkan dia dengar terus. Gak usah nggak dikasih kesempatan untuk bicara. Buruknya adalah anak itu nggak mau bicara nanti. Dan dia diam saja. Ada hal yang mau disampaikannya, ya dia diam saja. Dan dia juga gak nggak ngerti gimana mau bicara sama orang tua. Karena orang tua mungkin nggak pernah ngasih kesempatan, ya. Nah, jadi ketika kita berkumpul, misalnya sama anak, ya, apa salahnya kita tawari dia untuk bicara, ya? Kita tawari dia untuk berbicara, dan kita menyimak betul-betul menyimak, ya. Nah, demikian itu yang pertama, ya, sehingga membuat anak ini jadi tertutup, ya, kepada orang tuanya sendiri. Itu tidak mau bicara. Nah, demikian yang kedua. Masalah bullying ini adalah masalah serius. Anak-anak korban bullying itu harus direhabilitasi sebenarnya. Ya untuk mengembalikan eh, apa ya? Kita katakan kepercayaan dirinya. Ya, nah untuk mengembalikan eh, kita katakan eh, eh, kepercayaan diri kita katakan ya. Ya, si anak ini. Dan ya untuk mengembalikan uh, uh, kita katakan uh, ke uh, kemampuannya untuk uh, beradaptasi dengan lingkungan, ya karena uh, ini cenderung dia akan uh, curiga dengan banyak orang dengan setiap orang karena dia merasa semua orang akan membulinya, begitu itu korban bully biasanya seperti itu dia akan muncul kecurigaan yang berlebih dia merasa semua orang akan membulinya. Ya. Ya, semua padahal ya mungkin tidak semua orang akan membulinya, tapi begitu yang tercipta yang terbentuk di dalam dirinya. Maka untuk mengobati luka hatinya itu, untuk mengembalikan ya kita katakan kepercayaannya itu. Nah, ini perlu waktu rehabilitasi begitu ya. Nah, dan seharusnya bullying itu tidak terjadi di lingkungan pendidikan, ya. Dan di sini sekolah harus serius, lembaga pendidikan, baik itu pondok atau apapun lah bentuknya, ya, untuk mengatasi dan eh, apa ya menghilangkan ya eh, tradisi bullying ini di lingkungan pendidikan mereka, ya. Maka ya ya hubungan An, uh, sosial antar uh, siswa antara antara siswa dan guru dan semua yang terkait dengan uh, pendidikan itu itu harus di, uh, dibangun ya secara harmonis nah demikian ya uh, e, e, sudah kita sampaikan berkali-kali tentang bullying ini ini budaya dari luar yang ditiru oleh anak-anak kita ini bukan budaya yang kita kenal dalam Islam. Pasti ya, itu bukan budaya yang kita kenal dari sahabat, atau bahkan dari para pendahulu kita, dari salaf. Ya, kebanyakan ini diadopsi ataupun ditiru dari orang-orang di luar Islam, ya, ataupun di luar sana. Yang budayanya mungkin ya jauh berbeda dengan... Budaya kita, dan tentunya mereka juga uh, mungkin ya, nggak, nggak beragama juga. Ya, kebanyakan orang-orang di luar sana, ya, sebenarnya mereka tidak beragama. Ya, mereka uh, ada yang terang-terangan, ya, memilih jalur ateis, kan begitu ya. Nah, dan itulah yang berkembang di, di luar sana, di dunia barat, atau yang lainnya, sehingga bullying itu udah biasa di tengah-tengah mereka ya karena tidak ada budaya saling menghormati kan begitu ya dan lain-lain sebagainya dan kemudian ya itu ditiru oleh ya anak-anak kita dan masuk dalam lingkungan pendidikan kita ya sehingga ya itulah yang kita saksikan hari ini banyak anak-anak itu korban, menjadi korban bullying dari ya lingkungan pendidikannya ya Ya, banyak kejadiannya, dan kadang-kadang itu sampai kepada uh, ranah hukum, kan begitu ya? Karena um, uh, awalnya bullying secara verbal, lama-lama secara fisik, kan begitu ya? Nah, akhirnya jadi kasus hukum, kan begitu ya? Nah, demikian ya. Allah, Iya, ya. nah, ya. karena kalau dia mau bicara dan dia terbuka dia mau berdialog dengan orang tuanya mungkin ini tidak berlarut hmm. gitu ya dari awal sudah bisa diantisipasi iya. gitu ya bisa dikoordinasikan dikomunikasikan dengan pihak sekolahnya atau pihak yang terkait dengan itu kan begitu ya nah. wallahu aalam bissawab tapi kadang juga ada Seth. jadi eh, jika mereka bercerita itu akan dampaknya lebih berat lagi gitu jadi akan dicap sebagai anak apa gitu ya itu perlu kita tahu kalau kita nggak tahu itu lebih parah lagi ya itu lukanya akan lebih dalam lagi pengaruh buruknya akan lebih hebat lagi ya ya eh, tentunya untuk menyelesaikan ini kan perlu bekerja sama dengan banyak pihak hmm. kan begitu ya pihak sekolah pihak apa namanya orang tua yang anaknya terlibat di situ kan begitu ya nah terutama ya pihak sekolah di sini karena itu terjadi mungkin di lingkungan sekolah kan begitu ya nah demikian ya kalau didiamkan ya ya mungkin pengaruhnya ya ada yang baik itu dari pelaku pembuli itu maupun korban bully korban bully bahkan ada yang parah itu sampai bunuh diri ya ada pun pelaku pembuli itu sampai kepada tindakan kriminal yang ya masuk kepada apa namanya uh, uh, delik hukum ya, pidana kan begitu ya, tapi kadang-kadang ya, karena di bawah umur, di bawah umur gitu ya, hingga kadang-kadang lolos begitu saja. Padahal ya berat kasusnya kan begitu ya, penganiayaan misalnya, seperti yang mungkin baru-baru ini terjadi ya. Nah, demikian itu dari sisi pelakunya, jadi yang jadi korban anak-anak ini, baik itu pembulinya maupun yang dibuli, ya sementara. Penanggung jawab di sini, orang tua dan guru nggak mau tahu. Ya, nah, akhirnya bertengkarlah orang tua sama orang tua. Ya, kemudian uh, sekolah yang lepas tangan, kan begitu? Ya, cari selamat. Ya, karena ini tidak diantisipasi dari awal. Nah, demikian. Wallahualam, ya. Ya alhamdulillah terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan nasihatnya demikian mudah-mudahan bermanfaat dan selanjutnya ada kami ajukan kembali ada pertanyaan dari Umu Labib yang berada di Sukabumi Ya Ustaz bagaimana cara meyakinkan anak laki-laki eh, dia bersikukuh ingin bekerja di luar kota sementara orang tuanya tidak mengizinkan Ustaz karena khawatir akan pergaulan yang keras dan kasar dan eh, apa nasihat yang terbaik bisa untuk anak tersebut? Apakah kita tetap mengizinkannya dia pergi keluar kota? Ya, ini bukan anak-anak lagi mungkin yang ditanyakan di sini sudah dewasa mungkin ya sudah bekerja sudah memang waktunya anak itu keluar dari rumah ya untuk mencari kehidupannya orang tua juga semua mami itu dan rela melepasnya kan begitu ya dahulu para salah mereka merantau untuk mencari ilmu dan orang tua mereka tidak keberatan untuk melepasnya. Ya, tapi tentunya itu adalah proses setelah semua persiapan dilakukan oleh para orang tua, sehingga orang tua yang sudah menyiapkan anaknya untuk melepasnya juga nggak, ya nggak berat kan begitu ya? Dia tahu betul anaknya begitu. Kemanapun dilepas, kembalinya juga akan kepada orang orang tua, karena bonding itu sudah kuat tercipta, ya terbentuk gitu ya. Nah, orang tua yang nggak pede melepas anaknya ini mungkin dia merasa nggak ada bonding dengan anaknya satu ya. Yang kedua, ya mungkin dia nggak pernah memberikan bekal persiapan apapun sehingga dia nggak percaya anaknya dilepas nanti gimana begitu ya. Tapi orang tua yang mempersiapkan, yes. makanya dulu para salaf, para ulama itu mereka berguru pertama ya dengan orang tua mereka ya di tempat mereka, di rumah mereka. Mereka adalah orang-orang yang dipersiapkan dari rumah ya bukan diusir dari rumah gitu ya tapi memang dipersiapkan makanya kita katakan orang tua yang berat itu mungkin ya kemungkinan besar ya orang tua yang memang satu dia merasa tidak ada bonding hubungan ya apa namanya batin ya atau ya kita katakan uh, uh, ya hubungan batin dengan anaknya ini gitu ya Ya, punya bonding dengan anaknya ini, sehingga ya, ketika dilepas itu artinya lepas gitu ya, lepas artinya ya mungkin hilang anak itu, anak kan begitu ya. Ya, dia nggak nggak akan kembali pulang ke rumah kan gitu ya. Nah seperti itu. Jadi orang tua jadi khawatir kan begitu ketika mau melepas anaknya. Wah ini udah lepas dia nanti. Karena dia merasa nggak punya hubungan apapun, ya nggak punya hubungan emosional dengan anaknya. Bahkan anak itu ya cenderung mau lari gitu ya. Ya cuma kan dia wajar kalau cemas kan gitu ya atau takut gitu ya. Yang kedua dia nggak pede melepas anaknya itu karena dia merasa nggak pernah memberikan bekal apa-apa. Ya, sebagian orang tua tahu bahwa melepas anak nggak hanya butuh bekal materi, kan gitu ya. Karena materi bisa habis. Makanya budaya merantau yang sebenarnya budaya merantau itu bukan hanya di negeri kita ini ya. Di kalangan salaf juga mereka biasa merantau itu, ya. Nah, demikian. Para ulama dulu merantau untuk mencari ilmu, ya. Nah, demikian. Ya, itu biasa dilakukan oleh para ulama salaf dahulu. Tapi mereka adalah orang-orang yang memang ya itu tadi betul-betul dipersiapkan untuk itu. Ya, orang tua mempersiapkan. Nah, kalau orang tua itu betul-betul sudah memberikan bekal yang cukup, dia nggak nggak berat kayaknya. Ya, ya dia dengan percaya diri juga. Ya, orang tua itu melepas anaknya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian mungkin ya. Nah, ya ini dengan asumsi yang anak yang ditanyakan di sini memang udah dewasa kan gitu ya. Ya, kalau remaja saja itu belum waktunya untuk dilepas. Ya artinya ya kita lepas dia untuk ya berjalan sendiri ya. ya demikian. Wallahu aalam. So, apalagi bocah kan gitu ya. Nah, itu belum waktunya merantau dia. Nah. Untuk apapun, nah, apalagi untuk mencari nafkah kan begitu ya. Nah, untuk belajar saja bocah ini jangan merantau dulu kan begitu. Nah. Wallahu aalam ya. Nah ya Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan nah, uh, kali ini, ya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Aku luka oleh hatta. Astagfirullahaladzim, waalaikumsalam. Saya ilal muslimin, innahu wa rahim.